Pet Friends, halo Indovision. Hari ini semua finalis Putri Indonesia 2017 sedang melakukan kegiatan syuting TV untuk keperluan malam final di Bali. Jadi kita ke Bali memang waktunya sebentar, memang waktunya pendek, tapi kita enjoy the moment banget karena tempatnya bagus-bagus. Jadi hari ini kita ada di Ubud dan kemarin kita ada di Tabanan. Dan besok kita sudah harus melanjutkan karantina karena nanti malam kita pakai flight terakhir dengan Garuda Indonesia, tentunya kita terbang menuju Jakarta untuk melanjutkan karantina. Doain kita ya, semoga sehat terus. Indonesia Pageant, sekarang kita lagi PT untuk 11 besar dan sebentar malam kita akan balik ke Jakarta. Ikutin kita terus ya. Hi everyone, I'm Vashti and today we're doing videotaping for top 11 and top 6 in this beautiful hotel in Ubud, and it's so amazing even though it's raining right now, but the weather has been amazing since the morning. And everyone's so beautiful with their red dresses and white dresses and maroon dresses and gold dresses, and it's amazing. And after this, we're going to go back to Jakarta to prepare more for the grand finale. And I'm just so excited to see what's going to happen next, so stay tuned. Bye. Halo, saya Astali Aslam, Putri Indonesia Riau 2017. Mau update kegiatan selama 2 hari ini. Kemarin setelah kita latihan blocking dan hari ini mulai tadi pagi jam 3 subuh udah mulai make up, langsung sampai Ubud jam 5, jam 6. Walaupun hari kedua capeknya luar biasa, tapi kita semangat, harus semangat dengan baju yang luar biasa, dengan make up yang luar biasa juga dari Mustika Ratu. Dan hari ini ada 2 baju, yaitu untuk yang top 11 dan top 6. Seperti apa di hari ketiga? Ditunggu kelanjutannya, ditunggu update-nya. See you! Halo Indonesian Pageants, hari ini adalah hari kedua kami di Bali dan sekaligus hari terakhir. Nah, dari kemarin itu kita kegiatannya setelah datang nyampe ke Bali, kita photoshoot di Tabanan, kemudian malamnya kita dinner di Mall Galleria. Setelah itu kami pulang ke hotel, istirahat dan dilanjutkan untuk hari ini. Dari pagi tadi, dari jam 3 subuh kita udah make up, udah siap. Kemudian kita jalan ke sini, tempatnya lokasinya di Kamandalu Ubud. Nah, setelah ini kami akan balik ke Jakarta dan akan istirahat untuk melanjutkan kegiatan di esok harinya. Terima kasih, stay tune terus ya di Indonesian Pageants. Hai, saya Karina Pramasari, Putri Bali tahun lalu. Saat ini saya lagi berada di Kamandalu Resort. Saya lagi mengunjungi para finalis yang sedang menjalankan karantina di Bali untuk ke 38 finalis, lakukan yang terbaik dan your best sampai nanti di grand final. Sukses untuk semuanya, semoga diberikan kelancaran dan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk selalu stay tune di Indonesia. Halo, saya Bunga Jelita. Hari ini kegiatan aku dan finalis Putri Indonesia 2017 yang lain adalah kita syuting untuk videotaping top 11 dan top 6. Nah, kebetulan aku grup terakhir untuk videotaping top 6. Sebelumnya aku udah top 11 di sawah di atas. Kalau tadi aku di gang di Kamandalu Ubud. Dan kita masih ada sisa beauty shot bersama grup aku. Kesannya hari ini adalah aku excited banget karena Ubud adalah salah satu favorit tempat di Bali dan aku suka banget sama Ubud karena tempatnya sangat tenang. Dan kegiatan aku after ini adalah pulang ke Jakarta. Boleh gak sih stay dulu di Bali beberapa hari, tapi gak apa-apa. Besok kita masih ada kegiatan di Jakarta, pembekalan dan gladi resik untuk malam final dan fashion show di Lotte Avenue tanggal 25. Stay tune di Indonesian Pigeon, bye!